tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Menuju pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Balangan, Pemkab Balangan menggelar rapat untuk acara nantinya, yang dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, di Aula Benteng Tundakan Selasa 8 Februari 2022. Dikatakan Bupati, penerapan protokol kesehatan pastinya akan menjadi pertimbangan Pemkab Balangan dalam meraih keberhasilan pelaksanaan. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan tepat jatuh pada tanggal 8 April mendatang, yang memasuki usia 19 tahun akan kembali dilaksanakan secara sederhana di halaman kantor Bupati, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan mengingat masih adanya pandemi COVID-19. Selain itu, perayaan Hari Jadi kemungkinan juga akan dirangkai dengan berbagai kegiatan seperti lomba, pentas seni, sunatan massal, dan sebagainya. Dikarenakan masuk pada bulan Ramadan, maka digelar pula sholat hajat yang juga bakal digabung dengan kegiatan safari Ramadan, silaturahmi bersama sekaligus memberikan penghargaan kepada para pejuang bumi sanggam dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan. Di akhir disampaikan bahwa Hari Jadi Kabupaten Balangan ini sekaligus bulan Ramadan akan dilaksanakan juga kegiatan kemasyarakatan di 8 kecamatan dan dijadwalkan buka puasa bersama di bulan Ramadan. Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.